cucuk jari juga. Ha, kau dah tahan-tahan, dia tunjuk-tunjuk. Oh, suspend je. Okay. Sebelum kita masuk ke border, kita study jalan dulu eh. Kita nak masuk daripada custom. Daripada sini kita nak ke Hat Nyai eh. Ke Hat Nyai. So kita akan lalu laluan ni lah. Okay. So kita kena record lah. Mana tahu line, walaupun kita dah beli SIM card, tapi line tiba-tiba tak ada kan. Ha, koyak kita. So daripada border ni kita ambil kira. So ni highway 408. 408 ataupun 4113 lah. So kita akan record lah. Ha, kita record ke siapalah yang sayang kau kan. Senang korang nak hafal kan. So 4113. So tengok next road 4113. Sebab nanti dekat signboard Thailand tu dia ada tulis nombor tau. Sama kan? Macam signboard dekat Malaysia ada nombor exit kan. Ha, so ni referen lah. Dah lah bahasa Thailand korang tak faham. Memang kalau pakai Google Map kadang-kadang dia shortcut tau. Bila dia shortcut kita pening jalan tau. Ha, so ni part 2. So ni highway part 2. Anda nampak tak? Dia ikut shortcut sini. Aku tak nak lalu sini. Nanti aku pening. Aku tak tahu jalan apa ni. 408. 408 shoot sampai atas. So aku akan takkan lalu situ, aku akan lalu part 2 lah. Part 2. Then layan part 2 Mahala ke Sadau ni. And then 4. Eh. 4 ni memang connection ke Anyai ni. Ha, 4 ni terkenal dekat jalan Thailand ni. Okay. So dah dekat dah sini. Ha, ni highway apa ni? Highway 4 juga. Nampak? Pening tak? Ha. So nanti kita dah sampai. Ha, ni dapat 07. Bukan 4. So kalau ikut highway 4 ni 4. Ha, sampailah location kita punya objektif lah. TH2. So ni salah satu contoh cara korang nak, korang panggil apa lah. Jangan terlalu mengharap pada Google Map. Kalau tiba-tiba line tak ada, lepas tu bukan line tak ada, lagi satu Google Map ni dia akan cross tau. Dia akan bagi laluan yang laluan belah dalam-dalam hutan. Aku pun tak tahu sebab aku pernah kena time pergi Seribu Corner. Dia bawa ke laluan sawah padi, dah pisang motor semua kecil tangki. Tak pasal-pasal bahasa ayam itik, jumpa kedai macam kedai runcit tapi kedai tu tak ada minyak 95. Jadi line tak ada, kat situ kita orang dah sukalah. Jadi kat sini aku share dengan korang untuk kenal daripada custom tadi, cari jalan pasal 3 and then pergi part 2 and then pergi 4. So korang akan jimat bateri korang dekat handphone kan, emergency ke apa kan, takut line tak ada. Tu salah satu tip yang aku guna bila pergi Seribu Corner. Aku time tu pergi Koh Samui pun ada masalah, line tak ada tau. Sejam lebih juga aku dengan member-member aku
sangkut dekat area Patalung rasanya. Time tu memang tak tahu jalan. Sekarang teknologi memang canggih, kadang-kadang kita kena berjaga-jaga lah untuk lebih selamat lah bila berjalan. Hari ini, kali ini aku solo ride, so aku lebih more protect lah apa-apa berlaku kan. Contoh pam apa, cek angin apa semua aku bawa. Okey, sambung jalan. Okey, korang tengok ah nombor jalan ni 4113. Yang bagus Thailand ni dia pakai nombor tau, sebab tulisan dia orang tak faham. Jadi kita tak payah pakai Google Map pun, aku tak buka. Aku ingat nombor, lepas 4113 kena jumpa 42, lepas tu 4. Dah dekat sana, kalau rasa confused baru pakai Google Map lah. Okey. Lepas tu ada isyarat kat sini, masih lagi macam perkampungan Melayu lagi lah. Ada masjid lagi. Okey. Okey, korang nampak ah tu. 42. So tadi pasal 13 ataupun highway 408 dia akan connect dengan 42. Jadi dah sampai 42 ni aku straight, dia akan connect dengan highway 4. Nampak tak mudah tak? Tak payah pakai Google Map pun. Kau hafal nombor je. Okay. So ni membantulah cara korang. Lah bateri pun boleh jimat. Bukan masalah data, memang kat sini unlimited. Tapi bateri tu. So okay, korang tengok eh. Ni part 2. Part 2. Kalau sana 408. 408 kalau pergi sana, dia pergi ke Songkla terus. Aku tak nak Songkla jauh, sebab tempat event sebelum sampai Hanyai. Jadi aku potong tengah-tengah. Settle, so kita nak mahalakan Hanyai. Hanyai. So ke depan tu korang akan nampak tulisan 4 dengan AH2. So kita mahala ke laluan yang betul lah. Aku pun dah lapar sangat ni. Hari tadi je sarapan, tengah hari tak makan. Kita sambung perjalanan kita. Dah dekat lah. Rubah daripada sepadan tadi, kita pergi ke pit dia dulu. Mana pit dia? Okay, ini lokasi dia.
speed race tu, tempat event.